kadang kita lihat orang ini punya potensi tapi dia itu ya kurang gitu loh, ya kurang 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 mau maju, gimana meyakinkan dirinya untuk dia Boleh bisa. loh. Ya boleh. Jadi kadang-kadang begini ya. Manusia itu yang paling enak kan dia sudah punya dorongan dari dalam. Artinya memang nature-nya adalah seperti itu. Bawaan orang tersebut, karakternya, kemudian dia punya keyakinan bahwa dia melakukan sesuatu yang bajik. Nah, anak-anak di wihara yang memang sudah terbiasa di PMV, aktif di Buddha Mudi, terus aktif di sekolah minggu, mereka kan udah biasa melayani dan sebagainya. Yang kadang-kadang menjadi tantangan kalau kita mau milih pemimpin, tapi ini anak baru, yang nature-nya itu belum kebentuk. Kalau saya sih menyarankan, kasih dia ruang lebih banyak, supaya dia terbiasa dulu. Ingat loh, hal yang dikarbit kan nggak bagus. Ya kan? Apalagi kalau kita cerita nih, mimpin organisasi pemuda Buddhis terbesar di Indonesia, Sekber PVBI, tentu para pemimpin ini harus punya rasa yang sama, yaitu rasa peduli, melayani, ramah. Tiga kata kunci nih. Bukan cuma peduli melayani, karena harus peduli melayani dan ramah. Gimana lu senyum sama orang, bagaimana kita bisa melayani anak-anak sekolah minggu, dan sebagainya. Dan itu nggak bisa cuma di... terjadi muncul begitu saja. Nah, yang paling bagus teman-teman nanti kan mau musda nih. Udahlah teman-teman yang baru mulai bergabung satu periode, ayo di periode berikutnya diundang kembali untuk sama-sama aktif melayani. Nanti semoga di periode 2, 3 hatinya sudah tergerak, Cil. Sudah tergerak. Oke, saya deh maju. Siap kok. Nah, tetapi sambil membuat teman-teman itu mau tergerak, kita mesti menciptakan komunitas yang nyaman. Nah, gimana caranya? Minimal nih, kalau menurut saya, satu kata kunci. Bertanggung jawablah untuk apa yang sudah kita janjikan. Misalnya, udah ketemu nih, kita mau nanti ketiban ya, terus kita ke airport ya. Nah, itu begitu Anda say yes, make sure, unless itu kecuali ada sesuatu yang sangat-sangat urgent, urusan keluarga, urusan hal yang benar nggak bisa ditinggalkan, baru kamu sorry ya, gua nggak bisa nih, benar-benar nggak bisa. Tetapi kalau cuma urusannya mau kesenangan yang lain, ya hal tersebut kan bisa menjadi sebuah ukuran kalau kita nggak komitmen sama Buddha Dharma.